Selamat datang di Kelurahan Gedong, Kecamatan Pasar Rebo, Jakarta Timur. Kampung Betawi, dan ini adalah Jalan Raya Tengah, jalan utama di Kelurahan Gedong. Kelurahan Gedong secara administratif berada di wilayah Kecamatan Pasar Rebo, Jakarta Timur. Kelurahan Gedong memiliki waduk Surilang. Dan juga situs peninggalan VOC Belanda serta jembatan kuning. Inilah Sungai Ciliwung. Secara geografis, Kelurahan Gedong berbatasan dengan berdasarkan SK Gubernur DKI Jakarta nomor 881 2019. Kelurahan Gedong menjadi bagian dari destinasi wisata Condet. Sejarah Kampung Gedong. Kampung Gedong sudah dikenali oleh Pangeran Purbaya dari Kesultanan Banten yang berjuang secara gerilya sejak tahun 1683. Terbukti dengan surat wasiat beliau tertanggal 26 April 1716. Pada tahun 1756, seorang bangsawan Belanda bernama Pieter van de Velde membangun sebuah gedung. Sumber bukunya adalah buku ini pada halaman 51. Ini adalah gedung Grenaville tersebut yang difoto tahun 1930, dan ini adalah peta bangunan Grenaville. Dahulunya Kelurahan Gedong bernama Kampung Gedong yang merupakan pemukiman masyarakat Betawi. Data penduduk Kelurahan Gedong sebagai berikut. Dan ini adalah peta Kelurahan Gedong, Jakarta Timur. Potensi yang ada di Kelurahan Gedong. Potensi alam, sungai yang berada di RT 13 RW 03 Kelurahan Gedong yang sangat indah. Potensi ini bisa dimaksimalkan untuk kebaikan warga Kampung Gedong. Yang kedua adalah potensi Waduk Surilang yang berada di RW 12 Kelurahan Gedong. Dan inilah gambar tentang Waduk Surilang. Di waduk ini banyak para pemancing yang berdatangan dari berbagai daerah untuk merasakan sensasi mancing di Waduk Surilang ini. Yang khas adalah ikan patin. Situs Grenaville of Tanjung Os dibangun tahun 1756. Ini adalah situs gedung tersebut sebelum terbakar.
dan kondisinya kini seperti ini. Setelah mengalami kebakaran pada tahun 1985. Dan baru saja sekitar Juni lalu, kita menemukan artefak batu penggilingan tebu zaman POC yang diperkirakan sudah ada sejak abad 17 dan 18 Masehi. Inilah foto batu artefak tersebut. Yang berada di jalan masjid. Warga dan dengungan kota Jakarta Timur beserta seluruh ormas yang ada telah bergabung menjadi satu membentuk sebuah forum bernama Forum Gedong Bersatu dengan satu tujuan, yaitu mengembangkan seluruh potensi alam yang ada di Kelurahan Gedong untuk kemajuan masyarakat Kampung Gedong. Demikian profil singkat Kelurahan Gedong. Semoga bermanfaat.